श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगामय की जय, जमुनामय की जय, भक्ति देव की जय, तुलसी देव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञान चिन्मयस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नम्ने गौरद्विषये नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द Hare Rama, Hare Rama.
Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatane Ananda Lila Maya Vigrahaya Imamati Vyochani Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Vedramayane Chaiva Purane Bharate Tatha Adavante Chamadye Cha Hari Sarvatra Giyate Mukham Karoti Vachavam Pangum Bhangayate Yatripatamaham Vande Shigurum Dinatarine Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam Third canto? Indonesia? No, only Indonesian here. It is English. Yes. Srimad Bhagavatam, third canto, 12th chapter, text number 19. Sloka 19. Tapasaiva param jyoti Bhagavanta madokshajam Sarvabhuta guhavasam Anjasa vindate kumam Tapasaiva param jyoti Bhagavanta madokshajam Sarvabhuta guhavasam Anjasa vindate puman Tapasaiva param jyoti Bhagavantam adokshajam Sarvabhuta guhavasam Anjasa vindate puman Tapasaiva param jyoti Bhagavanta madokshajam Sarvabhuta guhavasam Anjasa vindate puman Tapasaiva param jyoti Bhagavanta madokshajam Sarvabhuta guhavasam Anjasa vindate puman Tapasaiva param jyoti Bhagavanta madokshajam Sarvabhuta guhavasam Anjasa vindate puman Tapasa Tapasa by penance. Dengan pertapa. Eva. Eva. Only. Hanya.
Param. Param. The Supreme. Yang tertinggi. Jyoti. Jyoti. Light. Cahaya. Cahaya. Bhagavantam. Bhagavantam. And to the personality of Godhead. Kepada personalitas Tuhan yang Maha Esa. Adokshajam. Adokshajam. He who is beyond the approach of the senses. Dia yang berada di luar jangkauan indra-indra. Sarva Bhuta Guha Vasam. Sarva Bhuta Guha Vasam. Residing in the heart of all living entities. Bersemayam di hati semua makhluk hidup. Anjasa. Anjasa. Completely. Sepenuhnya. Vindate. Vindate. Can know. Dapat mengetahui. Uman. Umam. A person. Seseorang. The translation. By Binance only can one even approach the personality of Godhead, who is within the heart of every living entity and at the same time beyond the reach of all senses. Artinya hanya dengan pertapaan orang dapat hanya dengan pertapaan orang bahkan dapat mendengar dapat mendekati kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang bersemayam di hati di setiap makhluk hidup dan pada saat yang sama berada di luar jangkauan segala indria. Maybe you also need microphone. It's okay. It's okay. Yeah. Purport. Rudra was advised by Brahma to perform penance as an example to his sons and followers that penance is necessary for attaining the favor of the Supreme Personality of Godhead. In Bhagavad Gita it is said that the common mass of people follow the path shown by an authority. Thus Brahma, disgusted with the Rudra generations and afraid of being devoured by the increase of population, asked Rudra to stop producing such an unwanted generation and take to penance for attaining the favor of the Supreme Lord. We find therefore in pictures that Rudra is always sitting in meditation for the attainment of the favor of the Lord. And directly the sons and followers of Rudra are advised to stop the business of annihilation, following the Rudra principle, while the peaceful creation of Brahma is going on. Penjelasan, Rudra dinasehati oleh Brahma agar melaksanakan pertapaan sebagai teladan bagi putra-putra dan para pengikutnya. Bahwa pertapaan adalah hal yang diperlukan untuk mencapai karunia personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Bhagavad Gita dinyatakan bahwa masyarakat umum mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh para otoritas. Dengan demikian, karena merasa muak terhadap keturunan Rudra dan merasa takut akan ditelan dengan bertambahnya jumlah populasi mereka, Brahma meminta agar Rudra berhenti melahirkan keturunan yang tidak diinginkan seperti itu dan menjalani pertapaan untuk memperoleh karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, di dalam gambar-gambar kita melihat bahwa Rudra selalu duduk bermeditasi untuk memperoleh karunia Tuhan Yang Maha Esa. Secara tidak langsung putra-putra dan para pengikut Rudra dianjurkan untuk menghentikan kesibukan penghancuran dengan mengikuti prinsip-prinsip Rudra sementara penciptaan Brahma yang damai sedang berjalan. Tapasaiva param jyotir bhagavantam adokshajam sarva bhuta guha vasam manjasa vindate puman. So here it is said that those who are following Rudra, they creating disturbance in the universe. Dan di sini jelaskan ya bagi mereka pada saat itu ya disampaikan bahwa ya, dia menciptakan Rudra, di mana Rudra ini ya menciptakan gangguan dalam masyarakat kita. Even Rudra himself, he get disturbance. He is in danger situation. Like for example, Vrikasura. Ya, dan bahkan Rudra itu sendiri ya dalam bahaya terhadap dirinya sendiri. Ya, terjadi dalam kasus dalam Vrikasura. Everyone knows the story about Vrikasura. Semua mengetahui cerita tentang Vrikasura, raksasa Vrikasura. Yes. He asked the blessing from Rudra. Dia so, mendapat apa? Mohon berkat dari Rudra. If I touch anyone, he will turn to ashes. Dan ya, siapa dia meminta bahwa siapapun yang di,
disentuh dengan tangannya, maka yang terjadi adalah dia akan menjadi abu. And when he after getting this blessing, immediately he started to test it on Rudra. Ya, dan ketika ya dia melakukan pertapa itu dan berhasil, akhirnya dia mendapatkan berkat itu, dan ketika itu dia malah ingin mencobanya kepada Rudra itu sendiri. So therefore Lord Brahma is advising to Rudra to do penance, tapasya. Ya, karena itu di sini jelaskan bagaimana Brahma ya menganjurkan kepada Rudra untuk melakukan tapasya. How it is said in the purport, Rudra was advised by Brahma to perform penance as an example to his sons and followers that penance is necessary for attaining the favor of the Supreme Personality of Godhead. Karena itu di sini Rudra dinasehati oleh Brahma agar melaksanakan pertapaan sebagai teladan bagi putra-putra dan para pengikutnya, dan hal itu sangat diperlukan untuk mencapai karunia pribadian Tuhan Yang Maha Esa. Here also it is said that Rudra's generation, unwanted generation. Here it is said. Dan dikatakan di sana adalah bahwa generasi Rudra itu sebenarnya generasi yang tidak diinginkan. So why unwanted population, unwanted generation is increasing? That is question. Dan ya, sekarang mungkin akan muncul pertanyaan bagaimana ya seperti halnya ya kehadiran dari generasi Rudra ini, hal yang sama bagaimana hal-hal populasi yang tidak diinginkan bisa muncul seperti itu. They go for sense gratifications more and more, and modern government always supporting these actions. Dan kita melihat bagaimana generasi ya yang apa mengganggu ini ya semakin populasinya bertambah lebih banyak lagi. Dan bagaimana malah pemerintah malah memberikan ya seperti angin segar bagi mereka untuk berkembang lebih banyak lagi. Such leaders of society, they encouraging people to go to illicit sex. Ya bagaimana ya mereka diberikan lagi semangat bagaimana agar mereka lagi mendapatkan ya populasi itu dengan cara yaitu untuk menambah kepuasan indra seks mereka. I don't know how in Bali, but I came from India and I see now situation is very quickly changing, like they becoming like Western people. Ya, dan saya tidak tahu apa yang terjadi di Bali, tetapi saya mengetahui bagaimana ya, saya datang dari India saat ini dan saya melihat bagaimana masyarakat India sendiri sudah ya berubah sepenuhnya ya, di mana mereka cepat sekali mengikuti budaya Barat tersebut. So now society is going downwards day by day. Ya, sekarang masyarakat kita telah merosot ya tahap demi tahap terus merosot ya, menuju kemerosotan. The principle is that if you have no faith in the Supreme Lord, you will not follow the rules and regulations given by him. Ya, dan jika ya di dalam masyarakat kita ya tidak mengikuti aturan dan peraturan seperti itu, maka hal ini akan terus bertambah. Dharman tu sakshat bhagavat pranitam. So the true religion established by the Supreme Lord himself. Dan dijelaskan bagaimana not by human being. Ya, dijelaskan bagaimana ya masyarakat ini ya dibangun oleh kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sendiri, ya tidak dibuat oleh manusia. If you break this law, you will become demonic person. Ya, jika Anda melanggar hal ini, apa yang diberikan anjuran aturan yang ada, maka ya itu Anda dikategorikan sebagai golongan yang raksasa ini. But nowadays people more like leaders who give to them sense gratification. Dan kita melihat bagaimana sekarang yang dianggap sebagai pemimpin di masyarakat kita malah memberikan ya kepuasan indra malah kepada masyarakat. So they will give their vote. Yeah. Yes. Dan kemudian dalam pemilihan mereka akan memberikan ya suara-suaranya, artinya apa, kotak suaranya jadi. And thus thereby our planet Earth becoming overwhelmed with burden. This so-called leaders becomes burden of the earth. Dan itu jelaskan bagaimana ya yang terjadi adalah ketika
ya mereka memberikan suaranya kepada orang-orang seperti itu, ini malah menjadi beban dalam kehidupan masyarakat kita. Srimad Bhagavatam said when Mother Earth was overburdened by the hundreds and thousands of military phalanx of various demons dressed like kings, she approached Lord Brahma for relief. Dan kita mengetahui juga dalam di Srimad Bhagavatam itu bagaimana Ibu Bhumi merasa sangat terbebani, ya, bagaimana munculnya ya raksasa-raksasa itu yang berpakaian seperti raja seperti itu, ya, dalam bentuk seperti itu. Sehingga pada saat itu ya Ibu Pertiwi ya itu ya memohon berkat memohon kepada Dewa Brahma mengenai ya beban yang telah dipegangnya saat itu. Yes. And that is happened because there is no tapasya in human society. Ya, ini terjadi ya beban di masyarakat itu karena di dalam masyarakat kita tidak ada yang melakukan suatu pertapaan dalam kehidupan kita. The human life should start from tapasya. That means brahmacharya. Dan karena itu ya kehidupan ya dijelaskan kehidupan sebagai manusia ini ya adalah fungsinya untuk melakukan tapasya. Ya, dan itu juga bisa dikatakan sebagai brahmacharya. Austerity, tapasya can burn all desires for sense gratifications. Ya, dengan melakukan tapasya itu bisa ya dikatakan ya membakar semua ya hal dosa-dosa sehingga bisa melakukan penyucian. Because we took birth in this material world, in this body. Mm-hmm. So for example, your name? What's your name? Janardhan. Janardhan took birth in this material world, this body. This body already have goal, objective. Karena itu dilahirkan ketika ya seperti Prabhu Janardhana ketika baru lahir seperti itu. Sebenarnya ketika dia mendapatkan badan seperti itu, dia telah punya tujuan untuk ya dari badan ini yang diterimanya seperti itu, apa yang harus dilakukan. And if you will have desire to enjoy this body, then you will forget this goal. Dan kemudian ketika menerima badan itu, dia lebih mementingkan ya untuk memuaskan indrianya, maka yang terjadi adalah dia akan lupa pada tujuan yang sebenarnya dari mendapatkan badan sebagai manusia ini. The moment a person will have desire for sense gratification, he cannot achieve his goal. Ya, ketika ya manusia pada saat itu ya mendapat memilih ya kepuasan indria, maka dia tidak akan pernah ya untuk mendapatkan tujuan utamanya untuk di dunia ini. Janardhan, what is the goal of life? Janardhan, Prabhu, apa tujuan dari kehidupan sebagai manusia? Dan go back to Godhead. Yes, Srila Prabhupada said this. So, but one cannot go back home, back to Godhead, unless he will become free from all types of material desires. You understand this? Dan karena itu ketika ya seseorang ya mengetahui tujuan utamanya adalah kembali kepada Tuhan, ya tak seorang pun bisa mencapai tempat rohani itu kecuali ia harus terbebas dari semua kepuasan indria. Then one should become brahmachari. And he brahmachari means he should go to guru's ashram. Ya, karena itu seorang harus mengikuti ya prinsip brahmacharya. Brahmacharya itu artinya dia harus datang kepada ashram dari gurunya. In guru's ashram he will learn how to maintain celibacy. Ya, di dalam guru ashram itu maka seseorang ya bisa ya menjaga kebrahmacariannya seperti itu. Those who are accepting guru, if they don't know how to maintain celibacy, they cannot become devotee. Ya, bagi mereka yang datang kepada ashram dari gurunya dan tidak menjaga kebrahmacariaannya dalam kehidupannya itu, maka ia tidak akan mampu. The path is one. So the right path is one, not two, not three, not four, like this. Ya, jalan kebenaran itu hanya ada satu, tidak ada jalan lainnya sebenarnya. You understand? Janardhan. Bisa ngerti. The path is one. Go back home, back to God. Ya, dan jalan yang satu yang dimaksud tadi itu adalah bisa kembali kepada ke pulang dunia rohani. And to follow this path,
One should give up his desire for sense enjoyment. Dan satu-satunya cara untuk kembali pulang itu hanya bisa meninggalkan semua kepuasan indera-indera material. This is right path. Right itu path. Adalah jalan yang benar, jalan yang sebenarnya. And to follow this right path, one has to practice celibacy in Guru's Ashram. Karena itu untuk dia dijelaskan untuk mengambil jalan langkah yang benar itu, seorang harus belajar bagaimana ya mengikuti prinsip-prinsip membujang ataupun brahmacarya. And those who have not learned in Guru's Ashram, actually they cannot practice. Ya, dan bagi mereka yang tidak yang belajar di dalam Guru Ashram, maka sebenarnya mereka tidak mampu melakukan hal ini. Therefore, Gurukula, Gurukula means Guru's Ashram. Ya, karena itu ya, dikatakan bahwa tempat ashram itu juga nama lainnya adalah Gurukula. Namanya artinya tempat guru. So that is real Gurukula. Ya. Dan itulah yang dimaksud dengan kata apa makna dari Gurukula yang sebenarnya. Where guru is present. Ya, di mana guru hadir di sana, maka ya itu disebut Gurukula. And what is the real tapasya? The real tapasya means to do devotional service under the guidance of guru. Dan karena tapasya itu yang sebenarnya itu dikenal sebagai ya bagaimana seorang melakukan tapasya di bawah bimbingan langsung dari guru kerajaan. Therefore, Brahmaji giving advice to Rudra, go and perform tapasya. Karena itu Brahma di sini ya menyampaikan kepada Rudra seperti halnya guru kepada muridnya itu bagaimana. Ya, kamu harus melakukan tapasya. Then what is the need of accepting guru? Ya, so, sekarang pertanyaannya mungkin ya apa gunanya untuk menerima seorang guru kerajaan? If one will become a bhakta, he must have no other material desires. Ya, jika seorang yang menjadi seorang bhakta, ya dia harus sebenarnya bebas dari semua keinginan-keinginan material. So in all the direction, he's not having any desires like this. Dan ya dia tidak mempunyai apa jalan yang lain dan tidak menginginkan untuk ya mencari hal-hal untuk kepuasan ini yang lain. The only desire is how to serve Bhagavan Krishna, make him happy. Ya, satu-satunya ya apa yang diinginkan hanyalah untuk bagaimana membuat ya memuaskan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Bhagavan Sri Krishna. Yeah, why should Janardan should make Krishna happy? Because Janardan will be happy. Ya. Kenapa kita membuat ya contohnya seperti Janardan ya bagaimana kenapa kita harus memuaskan Krishna? Karena dengan cara memuaskan Krishna juga secara otomatis memuaskan Prabhu Janardana. So and for this you should remain far away from the sense gratification. Far away. Dengan cara ini kita harus segera dijauhkan dari kepuasan indera-indera kita. So we are expert, we can be, Janardan can be expert in many ways. I don't know what Janardan is doing, but many ways you can be expert. Ya mungkin saja, ya Prabhu Janardan ya, itu bisa melakukan segala sesuatunya. Saya tidak tahu apa yang ahlinya dia, tapi dia bisa mungkin saja melakukan begitu banyak hal yang sifatnya ahli, ya, punya kemampuan dalam melakukan banyak hal. Ya. Yes, after some time, you will become nice teacher, or a nice doctor, or a nice football player, I don't know. Ya, mungkin setelah berapa waktu, mungkin saja dia karena ahli, ya mungkin jadi guru, kemudian dokter, ataupun juga main sepak bola. But did you become expert devotee? That is question. Tetapi pertanyaan mungkin di sini pertanyaan, apakah dia menjadi seorang penyembah yang sangat ahli dalam hal ini? So that is important, required, how to become expert devotee. Dan karena itu dibutuhkan sekali bagaimana untuk menjadi seorang penyembah yang sangat ahli dalam hal ini. So what does it mean expert devotee? Ya, ya apa yang dimaksud dengan penyembah yang ahli di sini? First of all, we should understand we have zero qualification to become expert devotee. Ya, karena itu untuk menjadi seorang penyembah yang ahli dimaksudnya pertama adalah ya apa kemampuannya yaitu kita harus bisa berpikir bahwa kita tidak punya ya pengetahuan ataupun tidak ada kemampuan untuk melakukan itu pertama kualifikasi. But when we accept guru, we can try to become expert devotee. We have hope. Ya, dan kemudian ketika kita menerima guru kerajaannya, baru kita bisa mengatakan ya kita bisa mulai untuk menjadi penyembah yang ahli ya dengan kehadiran guru tersebut. Kita mempunyai harapan untuk hal itu.
Therefore, temple, ashram, gurukula, that is training center. We have to be trained. Ya, karena itu di ashram, gurukula, ya center seperti itu dimaksudkan adalah bagaimana membuat kita menjadi training tempat untuk melakukan ya pelatihan-pelatihan tersebut atau training tersebut. Then who can sit on Vyasasana and can speak? Only you should understand this. Who is following celibacy? Dan karena itu siapa Goswami? Yang sebenarnya yang bisa berbicara seperti itu di, untuk menyampaikan tentang ya bhagavata ataupun apa tentang Krishna kata ini, yaitu bagi mereka yang telah melakukan ya hidup dalam membujak ataupun brahmacarya. So those who have become devotees, they have to become expert. Karena itu seolah yang jadi penyembah dia harus sepenuhnya juga menjadi sangat ahli dalam hal ini. In which purpose? In how to control the senses? Ya, yang dimaksud di sini dalam hal bagaimana dia mampu mengendalikan ya indria-indrianya. Otherwise, Janardana, he will become expert in material field, but how to become expert in the devotional life? Ya, jika yes. Tidak, maka terjadi sebaliknya. Ya, mungkin saja ya seperti Janardana ya sangat ahli dalam hal urusan-urusan material, tapi bagaimana sebenarnya dia bisa menjadi ahli ya di dalam kehidupan spiritualnya? Yes, Janardana will have family, will have business, everything, but spiritual zero, spiritual life zero. Ya bisa what saja Prabhu Janardana kemudian memilih ya menikah, kemudian punya keluarga, kemudian punya banyak uang gitu ya. Tetapi apa? Ya di sana tidak ada nilainya kalau dia tidak punya kehidupan spiritualnya dan dianggap kehidupan spiritualnya dia nol. But he will look at friends in Gurukula and see they desire, they going progressing towards lotus feet of Krishna, but I'm not advancing. Yeah. Yes. Dan kemudian Janardana akan melihat teman-temannya yang masih tinggal di asrama. Tampaknya dia semakin yang bersemangat sekali dalam pelayanan kepada Krishna dan itu apa mereka akan menuju kepada Krishna segera seperti itu. Tetapi sayangnya kenapa ya saya masih ya tetap bertahan di dunia material ini, tetap bertahan seperti itu. So when our desire for sense gratification going down and down, then we can say we have little progress in the spiritual field, like progress towards lotus feet of Krishna. Ya, dan ketika ya kepuasan ini hanya bertambah seperti itu dan kita ya makin ya semakin dikatakan ya dijelaskan menurun ya merosot seperti itu. Ya, kita bisa mengatakan bahwa ini hanya kita melakukan sedikit sekali ya kemajuan dalam pelayanan bhakti menuju kaki Padma Krishna. Or maybe Janardana will say I don't like this Gurukula. Maybe I will live with air, water, doing tapasya in the mountain. Ya, karena itu, ya mungkin sekarang ya masih dia di asram itu dia melihatkan ya makin merosot gitu dia berpikir, ya kenapa ya di asram tidak bisa saya begitu maju? Ya mungkin saya melakukan pertapaan, ya pertapaan apa? I will live by air. Will not eat anything. Ya, dan kemudian pergi melakukan pertapaan, tidak makan, tidak minum, dan hanya ya makannya itu adalah udara saja. 3 days took only water. Ya, setiap 3 hari hanya minum air saja. That is also one type of comfort actually. Tapi pertapaan yang seperti itu adalah salah satu jenis juga yang dikatakan ya merupakan kenyamanan secara material. He has not taken any drop of water 3 days. Is he having bhakti? No. Ya. Karena ya dia melakukan pertapaan seperti itu, ya, bahkan tidak minum seperti itu sampai 3 hari seperti itu. Ya, apakah dia menginginkan bhakti untuk mendapatkan bhakti? Ya, dia tidak mendapatkan. Karena itu dianggap tidak ada gunanya. Or Janardana 10 years will be in Brahmacharya ashram. Then pride will come. Oh, I am brahmacharya. I gave up maya. Atau ketika suatu ketika ya Janardana mungkin sudah menjadi penyembah yang senior sudah 10 tahun gitu itu. Dan kemudian ya saya ini adalah brahmacari yang utama ya. Yang dijelaskan ya saya mudah sekali meninggalkan maya gitu.
That is also one type of sense enjoyment. Itu adalah salah satu juga ya jenis dari ya kepuasan ini ya. Therefore our acharya says, Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswati Thakur said, no bhoga, no tyaga, no enjoyment, no renunciation. Karena itu Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswati dikatakan ya harusnya tidak ada bhoga dan juga ada tidak ada tyaga, yaitu ya tidak ada yang untuk kepuasan ini ya, tidak juga ya hanya melepaskan diri hanya untuk kepuasan ini ya. Until my last breathing I will serve. Hanya yang ada harusnya sudah berpikir bahwa sampai napas saya akhir saya tetap melayani. Understood, Janardana? Bisa dimengerti poin ini, Prabhu Janardana? So no question of tyaga, no question of bhoga, no renunciation, no enjoyment. Ya, dengan kata lain tidak ada ya kata tyaga dan juga bhoga di sini. Itu tyaga artinya lepasan ikatan, yang kemudian juga bhoga itu artinya dia hanya untuk kepuasan ini aja. Then Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswati Thakur said, the heart will be illuminated like moonlight. Dan ya Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswati Thakur ya ketika sudah mampu menghilangkan hal itu, maka dikatakan hatinya akan segera tercerahkan dengan cahaya ilahi. Like not sunlight. Sunlight is very scorching. Yes, scorching heat. But moonlight is very smoothing, very cooling. Dan itu jelaskan saya ilahi itu diibaratkan seperti halnya ya bulan seperti itu, tidak seperti matahari ya. Matahari bagaimana dijelaskan itu apa panasnya menyengat seperti itu. Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswati Thakur said, seven mukhata chandrama, like the moonlight of desire to serve, the moonlight of desire to serve. Dan itu jelaskan seven muka man chandra tu muka. Seven mukhata chandrama, the moonlight, the desire to serve is just like moonlight. Ya, karena itu keinginan ya, dalam melakukan pelayanan pada Krishna itu dibaratkan seperti cahaya dari bulan itu sendiri. And the light coming from the moon is giving so much soothing, cooling effect to our heart. Dan bagaimana cahaya bulan itu, ya itu memberikan cahaya yang memberikan ya apa mendinginkan suasana. Ya dari diri kita. No burning is there, no heat is there. Very nice. I feel so much happiness. Ya tidak ada rasa terbakar, tidak ada rasa panas seperti itu. Kita merasakan ya begitu nyaman dengan suasana seperti apa bulan tadi. But due to the desire of for sense gratification, always our heart is burning, burning, burning. Dan karena keinginan ya material kita yang ada di dalam diri kita, maka kita merasakan seperti ya terbakar di dalam hati kita dan terus merasakan terbakar. Who got such experience that heart is burning always from desire of sense gratification? Apakah ada yang di sini merasakan pernah pengalaman bagaimana ya seseorang hatinya terus merasa terbakar karena kepuasan indra-indra itu? So one want something, want enjoy. He cannot eat, forget about sleep, forget about eating, drinking, everything forgot, like crazy. Ya, dimana ya dia merasa terbakar itu bahkan dia bisa bahkan melupakan ya hal yang utama yaitu makan, ya tidur, bahkan seperti itu dan menjadi seperti orang gila. So what do we need to give up to become free from this burning heat? Ya karena itu apa yang kita butuhkan untuk terbebas dari terbakarnya hati kita ya, yang diibaratkan seperti terbakarnya dari cahaya itu. What do we need? Apa yang kita butuhkan? Guru Kripa. Guru Kripa, the mercy of Guru. Karena itu yang dibutuhkan di sini adalah Guru Kripa, yaitu karunia dari si Guru. To make someone very elevated, very bright one, we need Guru Kripa. Karena itu ya untuk orang yang menjadi penuh cahaya ya seperti itu kita membutuhkan ya itu namanya Guru Kripa. And all desire of sense enjoyment, all dirty in our heart will be burned by what? By tapasya, by austerity. Dan karena itu segala hal yang apa yang membuat kita menjadi terbakar di dalam hati kita ya itu dengan mudah nantinya akan dihilangkan dengan melakukan tapasya tersebut. So, one will never go for getting reaction of his result
of fruitive activities karma. Dan karena itu ya seorang yang apa sudah ya dicerahkan seperti itu dia tidak akan terkena dari reaksi karma dalam kehidupan material ini. Bhagavan Krishna said, "Mad bhakta tivra tapasa." My devotee is doing very strong austerity. Ya, karena itu ya dijelaskan Mad bhakta tivra tapasa. Tapasya, yaitu dijelaskan bagaimana ya para penyembahku yang melakukan begitu tapaan yang sangat kuat. When you sick, when Janardana is sick, he is weak, he cannot do anything. He just lying on the bed. Ya, seperti halnya ketika Janardana mengalami sakit, ya, Janardana, dia tidak akan hanya bisa tidur saja di dalam kasur. When he is healthy, so much health is there. He very strong. Janardana can do so much seva. Dan ketika dia menjadi sangat sehat ya seperti itu, maka ia begitu sangat kuat dalam melakukan pelayanan-pelayanan. So we why jiva is suffering? Jiva is suffering from the heart disease. Dan kenapa sang jiwa itu menjadi menderita? Itu dikarenakan ya karena dia mengalami penyakit yang dikatakan penyakit hati. Hridroga, heart disease. Ya, redi roga, roga artinya ya sakit ya, reda itu artinya hati, ya penyakit yang so, hatinya sedang sakit. Heart disease, like when someone is having problem with heart, he's going to special doctor, is cardiologist. Ya, karena itu ketika seorang yang punya penyakit jantung itu jelaskan bahwa dia akan pergi ke dokter yang sangat ahli dalam kardiologis. But when we suffering from heart disease, spiritual heart. Ya, karena itu, ya seseorang yang mengalami penyakit ya jantung seperti itu, ya. We should go to sadhu vaidya, sadhu ya, doctor. Ya, bukan pergi ke dokter kardiologis ya, tetapi pergi ya kepada sadhu orang suci. And what type of disease is there? Why, where from this disease is coming? That is question. Ya, dan tentu saja. Pertanyaannya harusnya ya dari mana asal dari penyakit dan apa hati saya ini. First of all, manodharma, this concoction, mind is concocting something, speculating something. Ya, pertama ya, tentu saja ada yang disebut dengan manodharma, yaitu kecenderungan kita untuk ya kecenderung berspekulasi terhadap segala sesuatu. Like in Bhagavad Gita said like that, devotee said like that, but I have my own ideas, my own opinion. I do not agree. Ya, dan kemudian ya mungkin kita telah mendengar dari Bhagavad Gita bahwa kita mengatakan seperti ini, kemudian saya bertanya penyembah mengatakan seperti ini. Ya, tetapi setelah mendengar itu saya tetap mempunyai ide sendiri untuk mengenai hal ini. Yes, and Janardana become very clever. He will go his own way. Yes. Ya, karena dana-dana yang punya kecerdasan yang sangat tinggi, dia akan berjalan atas jalannya sendiri. That is called Hridroga, disease of heart. Karena inilah yang hal-hal yang seperti itu, yang berspekulasi seperti itu dikatakan Hrida Roga, yaitu penyakit yang hati. So why I should become nice devotee? Maybe I will become nice in this material world. Nice person, everyone will give respect to me. Dan karena itu, ya orang ya mungkin saja orang berpikir bagaimana ya saya adalah orang yang ya penyembah yang hebat atau apa ya orang harus memberikan penghormatan kepada saya. There's so much money, so much people coming tourist, I can have so much money. Yes. Ataupun kita berpikir ya bahwa dan begitu banyak turis karena itu saya ya bekerja di bidang pariwisata saya bisa banyak uang seperti itu ya. So why one is speculating and concocting, what is the reason? Ya, kenapa kecenderungan setiap orang mempunyai kecenderungan yang berspekulasi? The reason is I'm the doer, kartritva abhimana, I'm the doer. Dan itu jelaskan bagaimana karena kita berpikir bahwa saya adalah pelaku. Karena kartritva
Biman, yaitu artinya dia mempunyai ya rasa ya ego yang palsu itu. Yes, even one is learning, studying Gurukula, if he is not under nice spiritual guidance, after some time he will say, oh, why I will not drink alcohol, why I will not enjoy it like this? Ya, nah, itu meskipun orang mungkin ya dijelaskan dia ya sudah lama di Gurukula, ya pada akhirnya dia akan terkena satu hal, yaitu ya kenapa saya tidak lagi ya menikmati saja, ya saya sudah tidak merasakan bahagia seperti itu, saya ingin menikmati lagi ya, apa yang ya minum alkohol dan yang lain. Because I am the doer, I can do something by my own will. Ya, karena ketika itu ya jalan pikirannya yang dipengaruhi adalah saya adalah pelakunya. Saya artinya saya yang bisa membuat segala sesuatunya bisa terjadi seperti itu. And also we can think that we already strong devotee, renounced one maybe. But we should go in, look inside our heart. Is moonlight is there or not? Dan karena itu ya kita harus mungkin saja seorang bisa berpikir ya itu adalah kita penjemah yang sangat luar biasa agung seperti itu, tapi seharusnya setiap orang bisa ya berpikir ke dalam hatinya masing-masing. Like Sri Padma Maharaj was always saying, be introspective, look inside your heart. Ya karena itu seperti Sri Padma Maharaj selalu mengutip hal ini, bagaimana jadilah yang orang yang introspektif. Ya, lihatlah di dalam hati Anda sendiri. What is inside your heart? Moonlight or scorching heat? Ya, sunlight. Kita harus bisa melihat ke dalam diri kita, apakah di dalam hati kita seperti halnya bulan, ya, yang membuat yang mendinginkan suasana ataupun seperti halnya ya panas matahari, panas terik matahari. And why moonlight is not there? Because I'm not doing seva. Ya, kenapa? Ya, dijelaskan rasa seperti cahaya bulan itu tidak ada di dalam diri kita, ya karena kita tidak melakukan pelayanan atau sewa. And how this service will be in my heart, desire to serve will be in my heart, which is giving so soothing effect like moonlight. Kenapa hal ini, yaitu keinginan-keinginan ya untuk pelayanan itu tidak muncul, yang sebenarnya memberikan ya seperti cahaya bulan itu yang mendinginkan segala suasana, ya itu kenapa hal ini tidak muncul dalam diri saya? First of all, we should have correct discrimination. We should understand what is right, what is not. Ya, pertama kita harus mengetahui dulu ya mana yang benar dan mana yang tidak benar. And that is also possible only by mercy of Gurudev. Dan itu hanya dimungkinkan ketika seseorang hanya mendapatkan karunia dari guru kerohaniannya. Gurudev will deliver us, he will help us. It even we see this Mahanta Guru, our life will be changed. Ya, dan itu yang dikatakan guru kerohanian itu akan mengubah ya hati kita yang sebenarnya. Bahkan kadang-kadang hanya dengan melihat guru yang dikenal Mahanta Guru itu, maka seseorang bisa ya segera merasa tercerahkan, ya disucikan. Like there is a story about Rabbi Mahanti. He was he met Srila Prabhupada when he came to Bhuvaneshwar in 1977. Rabbi Mahanti. Dan seperti halnya satu lila dari Srila Prabhupada, yaitu bertemu dengan seorang murid seorang yang bernama Rabbi Mahanti itu dengan Srila Prabhupada di Bhuvaneshwar. Yeah. And he was smoking. He was taking everything. All nonsense things. Ya, dia ya melakukan semua yang dilarang dalam Sang Krishna seperti itu, ya merokok dan melakukan kegiatan yang ya melanggar semuanya. But he was doing little self for Prabhupada. Prabhupada said, he is my guard, always protecting me. Ya, dan kemudian dia melakukan suatu sewa yang sedikit kepada Srila Prabhupada, yaitu dalam bentuk bagaimana dia menjadi bodyguardnya Srila Prabhupada. Ya, karena itu Prabhupada mengatakan dia selalu melindungi saya seperti itu. And after Prabhupada left this world, he was chanting 16 rounds always. Setelah Prabhupada meninggalkan ya muka bumi ini, maka yang terjadi adalah ya beliau Ravi Mandi ini mulai ya, mengucapkan nama suci 16 putaran.
Then cancer, he was suffering from cancer, he was dying in the hospital. Dan kemudian dia mengalami mengalami penyakit kanker dan dia sedang sekarat di rumah sakit. And everyone, he was inspiring everyone to chant Hare Krishna. Dan kemudian dia berusaha menginspirasikan kepada semua yang ada di dalam rumah sakit tersebut untuk mengucapkan maha mantra Hare Krishna. He was holding japa mala beads so strongly, no one, when he left his body, so strongly no one could take it out. Dan itu ia terus memegang japa mala dan mengucapkan maha mantra dengan kekuatan penuh seperti itu. Tak seorang pun yang bisa membuat ia berhenti mengucapkan nama suci itu. But he didn't get initiation and he didn't give up all his bad habits. Dan pada saat itu ia sama sekali belum mendapatkan inisiasi. Tetap dan juga pada saat yang sama ia dijelaskan juga belum meninggalkan semua dari kebiasaan buruknya ini. So this association with sadhu is very very powerful. Karena itu dijelaskan pergaulan dengan sadhu ini begitu perkasanya. Yes. So that is very important thing. Due to false ego, that I am a doer, I'm not able to listen what Paramatma is saying inside of my heart. Therefore, I cannot understand what Guru is saying. Dan karena itu dikatakan bahwa karena pengaruh dari keakuan palsu ini, maka saya tidak bisa mengerti apa yang ingin disampaikan Guru melalui hati saya, dan karena itu saya tidak bisa mendengarnya karena pengaruh dari keakuan palsu ini. Because if we see Guru, we live with Guru, what we will see? I am passing stool, he is passing stool. I am eating, he is eating. What is difference between me and him? Karena itu kadang dengan konsep kita berpikir material, kita melihat Guru beliau makan juga kemudian beliau juga BAB seperti itu juga. Jadi semuanya hal yang sama saya lakukan, berarti kita berpikir bahwa kualitas kita dengan sadhu itu sama seperti itu. First of all, it's not like that Krishna will attract us. No, first of all, sadhu guru will attract us, then Krishna. Dan karena itu sebenarnya yang terjadi dalam jalan yang sebenarnya itu sebenarnya bukan dikatakan Krishna yang menarik kita. Sebenarnya yang pertama menarik kita untuk datang pada Krishna itu adalah sadhu guru Vaishnava. The goal of life is to come to Krishna, to achieve his lotus feet. But how it is possible without mercy of Guru? Dan kita mengetahui bahwa tujuan utama kita untuk mendapatkan kaki padma dari Tuhan Sri Krishna. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa datang untuk mendapatkan kaki padma Krishna itu? And when one is able to see the lotus feet of Guru, can he remain without seva? It is not possible. Sekali seseorang bisa mampu melihat kaki padma Sri Guru, bagaimana mungkin orang ini bisa meninggalkan seva? Karena dia sudah melihat kaki padma Tuhan ini. So who will be able? Who is able to see the lotus feet of Guru? That is question. Dan sekarang pertanyaan siapa yang telah mampu melihat kaki padma dari Guru ini, Sri Guru ini? Simple-hearted person who is simple-hearted. Dan dikatakan bahwa orang yang hatinya sederhana. No crookedness, no kapatya is there. Tidak ada kemunafikan atau kapatya di dalam hatinya. So if very slight crookedness is there, we cannot see the lotus feet of Guru. Sedikit saja ada dikatakan kapatya atau kemunafikan di dalam diri kita, kita tidak akan melihat Guru. So that is the real tapasya. We should become free from crookedness, from our false ego, that I'm a doer. That what should we do? Dan karena itu, itulah yang disebut dengan tapasya. Dari mana kita harus terbebas dari hal yang dimaksud dengan kemunafikan ini. Dan dengan cara menghilangkan keakuan palsu ini secara otomatis, kita harus kemudian akan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Then we will have darshan of Guru's lotus feet. Then we have this darshan, we can understand how Guru is merciful to us, how he is doctor, sadhu vaidya, he can give all types of treatments for us. Dan karena itu ketika kita bisa melihat kaki padma si Guru, maka
ya kita akan mengerti bagaimana guru sadhu ini, ya bagaimana beliau seperti seorang dokter, bagaimana beliau apa membuat ya orang ini pasiennya seperti itu, ya menjadi untuk menjadi sembuh, bagaimana caranya seperti itu, dia mampu memberikan hal ini. If we have no such feeling inside heart, so we is it, that is not real tapasya actually, that is not real austerity. Ya, dan karena itu ketika ya seseorang yang apa tidak mempunyai rasa untuk menyerahkan diri kepada sadhu seperti itu, ya bagaimana dijelaskan ya dia tidak mempunyai, ya dikatakan apa hal yang membuatnya untuk bisa sembuh seperti itu. No one can force us to accept guru. No one can force us to perform tapasya. Ya, tak seorang pun yang bisa memaksa kita untuk melakukan tapasya sebenarnya. It should come from the heart. When I want to achieve my goal of life, ya, therefore I need mercy. Dan karena itu hanya muncul pada saat ketika seseorang yang mengatakan dengan tegas bagaimana saya harus mencapai tujuan dari kehidupan ini. Dengan cara itu baru seseorang akan mendapatkan hal tersebut, ya, dan itu akan muncul secara otomatis. And when so much determination is there in our heart and we crying, then by mercy of Krishna in the heart, Chaitya Guru, real Guru will appear before us. Ya, jika ya pada saat itu kita mempunyai keteguhan hati bagaimana untuk bisa kembali pulang kepada Tuhan, ya, maka ya dengan melakukan pelayanan yang berteguh hati seperti itu, baru Tuhan yang ada di dalam hati kita muncul dalam bentuknya sebagai Chaitya Guru. Therefore Brahma ji is saying that to Rudra, you should perform penance, tapasya, as an example to your followers, because generally people follow what leader is doing. Ya, karena itu di sini Brahma menganjurkan kepada Rudra, Anda harus melakukan tapasya, ya, dan itu sangat bagus karena ini akan segera diikuti oleh pengikut-pengikut Anda. So if your heart will become illuminated by the moonlight of seva, ya, ketika hati Anda yang menjadi ya disejukkan dengan ya pelayanan bakti yang bisa dikatakan diibaratkan seperti cahaya bulan, ya, di mana seva itu penuh menenteramkan. This moonlight will be spread everywhere. Maka di mana dijelaskan ya bahwa setelah itu maka cahaya bulan ini akan menyebar kemana-mana jika Anda telah mendapatkannya. In all the human society everywhere. Ya. Dan itu akan ya apa menjadi berkat bagi di dalam masyarakat manusia ini. Yes. Kripa is not only for me, kripa is for everyone. I am getting kripa to distribute this kripa. Ya, karena itu ya kripa itu ada, artinya berkat itu ada di mana-mana seperti itu. Dan karena itu kita harus membagikannya kepada keseluruhan masyarakat kita. Okay. Now we should stop. It's okay. So Krishna kripa, that power of attraction guru is having. That's yeah, very important thing. Karena itu ya dijelaskan bagaimana Krishna kripa ini ya sangat penting, ya hanya bisa didapatkan dari interaksi dengan guru baru hal ini akan terjadi. Krishna is Shaktiman, he is having all types of energy and guru is also attracting everyone. Ya, he is also Shaktiman. Ya, dikatakan bahwa Krishna Shaktiman, ya itu artinya ya energi Tuhan Sri Krishna itu menarik segala sesuatu. Begitu juga guru ya mempunyai saktimam yang sama di mana menarik semua roh-roh atau jiwa-jiwa. So we spoke about gurukula, what one should learn in gurukula in the beginning of life. Ya, karena itu kita berbicara tentang gurukula di sini, bagaimana kita harus hidup di dalam, dijelaskan kehidupan spiritual kita dalam gurukula ini ya pada awal kehidupan kita. Yeah, at the beginning we said about celibacy, about many things, tapasya, austerity. Dan itu dijelaskan bagaimana ya kita membicarakan dari awal dalam pelajaran tadi tentang berbicara tentang kehidupan brahmacari, membuja. But no one can do it by his own will, his own power.
Ya, dan seseorang pun yang dikatakan bisa melakukan segala hal ini hanya dengan ya kemampuannya sendiri. We have no our power, we need shakti. We have no shakti at all. Ya, dijelaskan ya kita tidak mempunyai ya sakti yang apa didasarkan atas kekuatan kita, we have no shakti. So that we should learn, let me free from all obstacles in my life so that I can serve Krishna. Such prayer should come out from the heart. Ya. Dan ya doa yang akan muncul dalam hati yang secara langsung ya, karena kita tidak mempunyai ya dikatakan apa kekuatan atau sakti itu, maka kita akan berdoa, oh Tuhan ya berikan berkat Anda seperti itu dan memohon ya kekuatan dari Anda. Like, oh Gurudev, if you show mercy on me, I will be able to get opportunity to serve him, Krishna. Yeah. Please do it. Dan ya seperti halnya kita berdoa kepada oh Gurudev ya, dengan cara Anda kita berdoa ya kepada Anda ya, mohon yang memberikan kekuatan bagaimana saya bisa melayani Tuhan si Krishna. Not just I. Hanya atas karunia ya berkat Anda saya bisa melayani. Not just I have taken mantra from Guru, good diksha initiation, but still I'm not free from mental concoction, speculation. Ya, tidak hanya saya mendapatkan diksha, tetapi tidak juga ya kita terbebas dari ya dikatakan ya apa mental spekulasi seperti itu. This is not initiation actually. Ya, ini yang dikatakan bukan sebenarnya inisiasi. So many they take initiation only to show others that I have taken initiation. Ya, banyak ya orang yang mengambil diksa hanya untuk mengatakan bahwa pada orang lain bahwa saya telah mengambil diksa. This is my prestige, respect. Ya. I am dikshita, I am initiated. Ya. Ini adalah untuk mendapatkan yang namanya ya penghormatan ya dari orang lainnya seperti itu. Ya, saya sudah didiksa, artinya saya sudah didiksa seperti itu. Ya, karena itu Anda harus memberi hormat kepada saya. Seperti itu sebenarnya dengan kata lain. So I got initiation but I didn't surrender to him. So this is crookedness. Ya, karena itu kita telah mengambil diksa tetapi tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan si Krishna. So but then moment we think he doesn't know what is inside my heart. Ya. Pada saat yang sama dia tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam hatinya. But Krishna knows everything, Guru also. Ya. Dan yang terjadi adalah Krishna mengetahui segala sesuatu. Guru juga mengetahui segala sesuatu. But we became cheated. Tetapi sayangnya kita menjadi tertipu dalam hal ini. How we are cheated? Kenapa kita tertipu dalam hal ini? I accepted mantra, I accepted guru, but I am not able to serve Krishna. Ya, itu jelaskan saya telah menerima ya mantra, nama suci seperti itu, nama seperti itu, tetapi saya tidak mampu ya mempunyai kekuatan untuk melakukan pelayanan. And also someone is doing seva every day, so much seva he is doing. Ya, ataupun mungkin di sisi yang lain ada ya penyembah yang terus melakukan sewa gitu ya, dengan banyak sewa yang telah dilakukan. But why shining is not coming from his face? Tetapi kenapa ya wajahnya tidak menjadi bahagia seperti itu? Ya apa bersinar gitu. Why is moros? Ya kenapa dia menjadi murung? Because your sewa is not pleasing him. Ya karena yang terjadi adalah pelayan melakukan sewa bukan tujuannya untuk memuaskan Tuhan si Krishna. Because inside so much jyoti is there, how face will glow? Ya, jika begitu banyak di dalam hatinya, ya hal-hal yang lain seperti itu, maka bagaimana mungkin wajahnya bersinar? So this way we are all cheated. Ya, dengan cara ini kita telah tertipu sebenarnya. So Guru Pada Padma, the lotus feet of Guru, Guru is showing, hey, you don't have any knowledge. Don't show me that you have knowledge. Guru pada Padma itu dijelaskan bagaimana ya ketika hal ini ya terjadi ya, dengan kata lain guru akan menunjukkan, sebenarnya kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sebenarnya. But I'm saying I'm learned one, I have knowledge already. Ya. Yes. Tapi di sisi yang lain kita mengatakan diri kita yang seperti halnya kita sangat rendah hati itu, oh, saya tidak punya pengetahuan, tidak punya ya kemampuan. Guru is saying don't show me your purity. How much control, sense control you have? Don't show me. Ya, jadi jangan ya tunjukkan bagaimana
dengan kata lain jangan menunjukkan Anda tentang bagaimana kemurnian Anda, tapi tunjukkan bagaimana Anda bisa mengendalikan indera-indera Anda. How much patience you have? Zero. How much tolerance you have? Zero. Ya, berapa banyak ya kesabaran yang Anda punya, ternyata Anda tidak punya kesabaran. You just showing you banyak toleransi yang Anda bisa lakukan, ya Anda tidak mempunyainya. You just showing your purity, your sense control to me. Why? Guru Deva say, don't show me. Ya, dengan kata lain ya, Anda di depan saya, Anda menunjukkan bahwa, oh Anda, ya, untuk tentang kemurnian Anda, saya begini, saya begitu. Ya. Now you tidak came... perlu Anda menyampaikan itu di depan saya, seperti itu. Now you came to Guru, and but still you see that Janma, Aishwarya, Sutta, Sri, very big things. Ya. Karena itu ketika Anda bertemu guru masih kita menunjukkan, oh saya terlahir dari keluarga bangsawan, saya janma, ya itu kemudian kemampuan saya begini, ya kemudian ya bagaimana ketampanan saya gitu ya. Itu menunjukkan ini ya. Jadi apa yang terjadi? I took birth in high class family. Ya. Great, very nice. Brahman, very nice. So much knowledge, great. Ya. So much money, great. So much beauty, great. Ya, jadi menunjukkan ya bagaimana saya dari keluarga yang sangat terpelajar ataupun bangsawan, kemudian ya begitu banyak saya punya uang, ya kemudian ya bagaimana tentang bagi ke, apa apa dari keluarga yang ternama seperti itu, semua hal-hal ini ditunjukkan. Suppose you have money, but someone will touch you. Hey, what happened? Just touch you, you will be angry. Ya, mungkin saja memang Anda punya orang, jadi orang yang punya banyak uang seperti itu, tapi ketika ada orang menyentuh saja, eh, ngapain kamu menyentuh seperti itu, marah ya. Kenapa baru hanya menyentuh saja Anda sudah tidak bisa mengendalikan diri Anda menjadi marah? If you give up this, you can completely surrender to Gurudev. Ya, jika Anda bisa meninggalkan hal ini semua, maka dengan mudah sekali Anda bisa menyerahkan diri kepada sila Gurudev. If you are saying I know so many shastras, Gurudev doesn't have any knowledge about Shastra. I know. So, what I said, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, my Guru give me a blow. Blow. Understand? Yeah. Dan karena itu kadang kita mau katakan, ya, bahwa, oh Gurudev, saya tidak punya pengetahuan, gitu ya, dengan alasan seperti itu, ya, sering kita menyampaikan seperti itu. Tetapi di sini, dikatakan dalam Shastra, sebenarnya Guru itu memberikan kekuatan itu kepada orang tersebut. So he came to Gauri Kishore Das Babaji, yes, and he said, you are rich fellow, son, you have so much knowledge, you Siddhanta Saraswati. So yes, don't worry, I am beggar, I don't have anything, I am a literate one, I have not gone through any shastra, don't come to me, go, go. Seperti sila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur datang kepada guru keraniannya, ya sila Gauri Kishore Das Babaji Maharaj. Ya, di sana sila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj menyampaikan kepada Bhakti Siddhanta ketika bertemu, ya. Jadi dia mengatakan, oh Anda Bhakti Siddhanta Saraswati, Anda adalah orang yang sangat terpelajar, penuh pengetahuan. Kenapa Anda mendekati saya? Saya ini orang yang tidak terpelajar, saya tidak bisa baca tulis, ya saya tidak mengetahui apa-apa seperti itu. Ya, Anda jangan dekat-dekat dengan saya, ya nanti Anda tertular ya apa yang saya kemampuan saya seperti ini. Anda pergi-pergi saja, jauhkan diri Anda. So you have good reputation, why you have come to me? Ya, karena itu Anda telah memiliki reputasi yang sangat luar biasa bagi orang banyak. Tapi kenapa Anda harus datang kepada saya? So Bhaktisiddhanta Saraswati was thinking he is very renounced one. He's following Chaturmasya, many vratas, but now he understood what is renunciation I'm having. Ya, dan kemudian ya Bhakti Siddhanta mengetahui bahwa bagaimana sebenarnya sila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj itu terkenal dengan pertapaannya dalam mengikuti Chaturmasya dan hal-hal yang begitu banyak pertapaan yang dilakukan oleh Gaura Kishore Das Babaji Maharaj. Karena itu dia selalu berpikir, ya Bhakti Siddhanta mengatakan, apa artinya saya dibandingkan beliau yang terus melakukan tapasya dalam kehidupannya. So he said, my Gurudev is real vairagi, a real renounced one. Ya, kemudian, ya sering, ya sila Bhakti Siddhanta Saraswati mengatakan bahwa guru saya adalah apa vairagi yang sebenarnya. Beliau sangat-sangat, ya, apa orang yang melepaskan ikatan yang sebenarnya.
like Srila Guru Govinda Swami, sometimes he went on bullock car, and sometimes car driven by human being, not bull. Yeah. Dan itu last car he drive or inside? He was sitting. Okay. And human people driving. Dan karena itu dijelaskan bagaimana ya Srila Guru Govinda Swami juga itu jelaskan ya kadang-kadang ya menggunakan ya bullock cart itu ya artinya gini apa pedati ya pedati. He was staying in a small thatched house and when rain was coming, rainy season, he was not sleeping at night, sitting with umbrella. Ya dan itu dijelaskan ya karena tinggal ya kadang-kadang dijelaskan rumah yang dari yang dari gini ya dari gubuk yang dari apa dari alang-alang itu ya jadi pada saat hujan itu langsung tembus ya seperti itu maka beliau memakai payung di dalamnya gitu udah rumahnya di dalam rumah pakai payung gitu. And when he was preaching in America, he was sleeping in Pan America Hotel 5 stars. Ya, tetapi ketika beliau mengajarkan pergi ke Amerika, beliau tinggal di hotel bintang 5. He so he didn't see any difference between high and low in this material world. Dan itu jelaskan ya beliau sangat ya memandang hal ini antara ya tinggal di gubuk dan ya hotel bintang 5 itu sama ya tidak memandang tinggi rendahnya dari status itu. When children came to him and said, Guru, father, you now became sannyasi, but make one sign so that we can get your money, your pension. Ya, dan ya karena itu ya ketika beliau ya akan pensiun seperti itu, anda tanda tangan ya untuk mendapatkan uang pensiunnya seperti itu. But he said, I cannot write my previous name, Brajabandhu Manik. I can only write Srila Guru Govinda Swami. Therefore, I will not sign any paper. Ya, tapi saat itu beliau sudah sannyasi. Pada saat itu, ya ketika ditulis, saya tidak mungkin menulis nama lama saya, Brajabandhu Manik ini. Ya, saya nama saya adalah Srila Guru Govinda Swami. Jadi karena itu saya tidak akan tanda tangani. Therefore, children could not get any money. They were crying, but he didn't do anything. Ya, karena itu putra-putra beliau yang masih ada seperti itu tidak mendapatkan hasil uang pensiun dari Srila Guru Govinda Swami ya dan karena itu ya semua anaknya menangis karena tidak mendapatkan ini harta kekayaan. And when Srila Prabhupada said him build temple in the Bhuvaneshwar area, he said, Srila Prabhupada, how can I do? I have no money, no people. Prabhupada said, I gave you Krishna, that's all. Ya dan karena itu jelaskan which temple in Bhuvaneshwar. Ya di Bhuvaneshwar seperti itu ya membangun seperti itu ya last project of ya, Srila Prabhupada. Dan itu jelaskan proyek terakhir dari Srila Prabhupada dan jelaskan bagaimana pada saat itu mereka mengatakan Prabhupada kita tidak punya uang untuk membangunnya. Oke, kalau gitu saya berikan Krishna saja nanti semuanya akan terjadi. And he built actually he did this. He did it. Dan karena itu, ya bagaimana ya Srila Guru Govinda Swami bagaimana telah melakukan ini, ya di mana pada saat itu beliau telah melakukan hal ini yang benar-benar ya memberikan Krishna. So therefore Guru is saying, if you give up so-called knowledge, so-called patience, so-called your tolerance, so-called your purity, the pride for taking birth in the high-class family, money, beauty, strength, knowledge, then you come to me. Ya, so hanya jika anda bisa ya meninggalkan yang namanya saja, yaitu ya apa pengetahuan yang hebat ataupun apa kepintaran kita, kecerdasan kita, kemudian yang namanya ketampanan kita, ya kemudian yang namanya saja. Juga uang yang banyak ya kemudian yang namanya saja yang dikatakan sebagai ya kelahiran yang tinggi seperti itu kita bisa meninggalkan semuanya itu
baru kita bisa mendapatkan Krishna. Even so called patience, so called tolerance. Ya, ataupun yang disebut dengan saya mungkin yang namanya saja ya kelihatannya sebagai toleransi ataupun yang namanya kelihatannya seperti sabar seperti itu ya hanya terlihat seperti itu ya. Kalau Anda bisa meninggalkan hal-hal yang bersifat yang munafik seperti itu, Anda bisa meninggalkan. Otherwise you say you have other doctors, don't come to me. Yeah. You're not able to give it up, come to other doctors, not to me. Dan di mana ketika Anda dijelaskan dia ya, guru itu jika Anda tidak mau melakukannya ya jangan Anda datang kepada saya. Ya. Jadi cari aja dokter yang lain, jangan sama saya. So Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati said that my guru said if you can give it all then you can take shelter. Then you can become my guru. Ya. Karena itu ya jika Anda bisa melakukannya ya seperti itu ya Anda bisa datang pada saya dan juga Anda bisa menjadi guru saya bagi saya jika Anda mampu melakukannya. Guru is not accepting disciple. Guru is accepting guru. Ya, guru tidak mau menerima murid, tapi guru mau menerima guru. Yes, because he accepting one who is having real desire to serve guru. That is also guru. Ya, dari penjelasan. Karena dia telah menerima seorang yang telah ya dikatakan adalah bagaimana dia yang mau dengan tulus ikhlas melakukan apa yang disampaikan guru. Dengan kata lain ia dikatakan ia menerima seorang guru juga karena dia akan mengikuti gurunya. So am I really in Gurukul or not? That from this I can understand. Ya, karena itu di sini kita bisa melihat apakah saya benar-benar dalam Gurukula atau tidak. First, I should understand. I don't need anything, only seva. Yeah. That means I'm really Gurukula. Ya, karena itu ketika kita ada di dalam asrama itu kita akan hanya berpikir, saya hanya membutuhkan ya pelayanan saja. Saya tidak membutuhkan yang lain. Itu Anda sedang berada di Gurukula. Such person, vulgar language will never come. Nice words will come out of it. Yeah. Dan karena jika orang yang sudah punya pikiran seperti itu, hanya melakukan sewa seperti itu, maka kata-kata yang manis saja yang muncul di dalam bibirnya. Maka hal-hal yang lain tidak akan muncul ya di dalam bibirnya. So the guru's lotus feet making us a really civilized person. Ya karena itu ya kaki padma dari seorang guru kerohanian membuat kita menjadi orang-orang yang dikatakan ya benar-benar ya apa yang tercerahkan. Then you can go take education there, go many big cities are there. This is insignificant, incomparable to the teaching Gurudev is giving. Ya karena itu mungkin saja Anda bisa pergi ya ke universitas ataupun tempat-tempat belajar yang ada di kota yang sangat ternama seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan ya ajaran yang didapat dari guru kerohanian itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. So. Because one thing we should get in this life. Karena this is real tapasya, one thing only. Karena itu kita harus mendapatkan satu hal yang harus kita dapatkan, ya. Dan ini yang disebut dengan tapasya. How to cut down my pride? Ya, bagaimana kita harus bisa memotong yang namanya kebanggaan diri kita. Gurudev is having this power. How to cut down my pride? Ya, dan ya. Guru Dewa ataupun Guru Kerohanian mampu mempunyai kekuatan untuk bisa memotong yang namanya kebanggaan palsu itu. Guru Padapadma is having all power to completely smash our pride. Ya, Guru Padapadma itu sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menghancurkan ya kebanggaan palsu kita. So what we should pray to Guru Dev. Guru Dev, please show mercy on me. Give me shakti, potency. Ya, karena itu bagaimana kita harus berdoa ya Guru Dev. Ya berikan kekuatan bagaimana potensi atau sakti tersebut kepada diri. If you will not show mercy, if you will not give me this power, how can I serve Krishna? Ya jika ya dijelaskan ya jika Anda tidak mau memberikan kekuatan ini, bagaimana saya bisa melayani Krishna? That way you are serving Krishna. Guru is always at the lotus feet of Krishna, serving to him. I also want to serve Krishna that way. Ya, dengan cara itu, ya Anda melihat bagaimana guru melakukan pelayanan kepada Krishna. Dengan cara itu, Anda juga pasti akan punya keinginan.
Saya ingin melayani seperti apa yang guru saya lakukan melayani Krishna. Even I want to maintain my celibacy, where from this strength will come? Maya is very strong actually. Dan itu jelaskan meskipun saya berusaha untuk menjaga, ya untuk terus membujang, mengikuti prinsip-prinsip Brahmacarya seperti itu. Bagaimana mungkin ya kekuatan ini mungkin datang kalau tidak hanya dari karunia dari si guru? Who can maintain celibacy by himself? Who can conquer his senses? Ya, siapa yang bisa mengendalikan indrianya dengan dirinya sendiri? Some hero siapa yang is mengendalikan there? Indrianya ataupun ya apa keinginan materialnya ini? Very strong. Here, strong tapasvi. Here is there. We cannot see because strength. Maya is very strong. Maya more strong than we. Ya, karena kita tahu siapa yang mengatakan dirinya mampu, ya seorang tapasvi yang hebat seperti itu ya tidak ada ya. Karena apa jelaskan Maya itu begitu kuatnya. You know Vishwamitra. Anda tahu Vishwamitra? He was doing tapasya 60,000 years. Kita mengetahui beliau melakukan tapasya selama 60,000 tahun. But 60,000 years, but he broke. Ya, tetapi bahkan itu dikatakan 60,000 tahun dan itu sudah dijelaskan akhirnya gagal. He attracted by Menaka, heavenly prostitute. Ya, ia menjadi tertarik dengan yang Menaka yang dijelaskan sebagai ya itu ya sebagai pelacur yang dari kalangan surga. Therefore we need guru's mercy only. Karena itu kita untuk bisa mengalahkan ini hanya kita membutuhkan ya berkat dari guru saja. Without crookedness, without kapati, with simple heart, we should ask mercy from guru. Then mercy will flow. Ya, karena itu tanpa rasa yang sebenarnya kapatia ataupun karena munafik ya seperti itu ya, ya kita harus terbebas dari hal ini dan kemudian kita dengan cara ini saja kita memohon dari karunia dari si guru. Zen Bhaktisiddhanta Thakur said, Zen guru is saying, you will become my guru, not my disciple, you will become my guru. Ya, ya seperti halnya Gora Kisora. Yes. Ya Gora Kisora menyampaikan bahwa ya Anda akan menjadi guru saya, bukan menjadi murid saya. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak. Jai Rantara Shrimad Bhagavatam ki jai. Jai Rantara Seshwar ki jai. Jai Shri Prabhupada ki jai. Guru Maharaj ki jai. Ananta Kuti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Guru. Ada pertanyaan sebelumnya? Belum. Did you understand? Bisa dimengerti? Something. Saya. What you understood? Apa yang Anda ngerti, Bro? Hmm? Dari pernyataan-pernyataan tadi, kelas. Can you say? Hah? Pentingnya apa? Ya. Pentingnya apa, Guru? Karunia guru, yeah. We really need mercy of guru. Yes, you need mercy of guru. Yes. Why? Kenapa? Why you need mercy of guru? Tanpa guru tidak bisa melakukan apa-apa. Without the mercy of guru, cannot do some any spiritual activities. Therefore, I will sleep because no mercy of guru, I just sleep. Yeah. Yeah. Karena itulah sebenarnya tanpa karunia guru kita akan menjadi tidur. Hanya ingin tidur saja. You really need or not? You ask yourself. Ya, sekarang pertanyaan itu tanyakan pada diri Anda. Benar-benar ingin apa tidak? Kalau ingin berarti harus melakukan sewa gitu maksudnya. Oke. Okay. Tidak tidur gitu. Oke. Okay. Sorry Bu, in Indonesia I should explain. That's okay. Because some cultural things. The word is language different things. Yes, I understand. I'm poor in language. No, no. But here in Indonesia, one translation like this. I know by example of Gurudev. Yeah, yeah. Sundarananda Prabhu was translating. It's very nice. Okay, yeah. We'll stop here. Thank you very much. Ya, kita akan hentikan pelajaran hari ini. Ya,
Terima kasih banyak atas perhatian dan kesabaran. Hare Krishna. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripasambhyo cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.